THR Oci semuanya 1 juta, Ma. Masa? Oci nggak salah hitung? Enggak, Ma. Sudah Oci hitung 2 kali. Wah, alhamdulillah. Enaknya Oci beliin buat apa ya? Terserah Oci, tapi jangan lupa ditabung juga ya. Jangan dihabisin. Beli mainan boleh nggak, Ma? Boleh, tapi jangan dihabiskan buat mainan semua. Asik, Oci mau beli mainan sama jajanan yang banyak. Sisanya baru ditabung. Itu Kak Oca pulang. Kak, THR Oci 1 juta loh. Alhamdulillah. Kakak kenapa kok kayak lemas banget? Di sekolah lancar kan? Lagi banyak tugas sama tes mah. Pusing, capek banget. Ya udah nggak usah dikerjain, Kak. Gampang banget Oci bilang begitu. Justru kalau nggak dikerjain malah tambah pusing. Is kakak, Oci kan cuma bercanda. Udah, sekarang mending Oca mandi biar rileks terus istirahat ya. Iya mah, Oca ke atas dulu ya. Oci, tolong panggil Kak Oca. Ini makan malam udah siap. Kakak, ayo makan. Malah teriak, sana panggil ke atas. Ya mama, baru aja dramanya mulai. Kan nanti bisa diputar ulang. Ayo cepetan. Ya udah deh. Kakak, ayo makan. Iya, bentar. Udah ditungguin loh. Makan duluan aja deh, kakak selesain tugas dulu. Emang masih banyak ya? Iya, dikumpulin besok. Makan duluan aja, nanti kalau udah selesai kakak makan. Ya udah deh, nanti Oci bilangin mama. Mama, kak Oca bilang makan duluan aja, tugasnya masih banyak. Loh, kan bisa dilanjut nanti. Kak Oca bilang tugasnya mau dikumpul besok, kalau udah selesai nanti baru makan. Ya udah, ayo kita makan duluan aja. Oke, Ma. Akhirnya selesai juga. Ngantuk banget. Tapi lapar. Tidur aja deh. Paling kalau udah tidur udah gak kerasa laparnya. Mau Oca sarapan di sekolah aja ya. Loh, kenapa? Soalnya mau diskusi kelompok dulu sebelum bel. Semalam Oca gak makan malam kan? Mama lihat makanannya masih utuh. Man, sekarang gak sarapan juga. Iya, maaf mas. Malam Oca ngantuk banget. Tapi Oca janji nanti pas diskusi Oca sambil sarapan. Bener ya, jangan sampai gak sarapan. Nanti mama sakit. Iya, Oca janji, Ma. Yaudah, tunggu bentar. Mama siapin dulu bekalnya. Oca minum susu dulu. Oke, Ma. Loh, sarapan Oci mana, Ma? Bentar, Mama siapin bekal kakak dulu. Kakak tumben bawa bekal.
Kakak sarapan di sekolah soalnya buru-buru. Ya ampun, kakak sibuk banget sih kayak papa aja. Ya gimana, lagi banyak tugas. Ini bekalnya udah siap. Makasih mama, Ece berangkat sekolah dulu ya. Iya, hati-hati, jangan lupa dimakan ya bekalnya. Iya ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo cek ke kantin, aku lapar nih. Aku makan di kelas aja deh, ini bekal sarapan malah belum aku makan dari tadi pagi. Ya udah, bekalnya bawa ke kantin aja. Aduh, di kantin rame. Abis makan aku mau merem bentar. Lemes banget aku hari ini. Isteganya, masa aku ke kantin sendiri? Gak apa-apa lah, sekali-sekali. Hari ini aku lemes banget, mungkin karena belum sarapan. Mana semalam juga aku gak makan. Hah, kok bisa? Emang kamu gak dikasih makan ya? Ya enggak lah, aku yang gak sempet makan. Kan tugas kita banyak. Iya sih, tapi aku tetap sempat makan. Bisa pingsan aku kalau nggak makan. Ya mungkin karena itu sekarang aku jadi lemes. Ya udah deh, aku ke kantin sendiri. Buruan dimakan bekalnya. Iya, aku makan sekarang. Kok dingin banget ya? Lumayan agak hangat pakai selimut. Aduh, kok mual ya? Kenapa tiba-tiba pengen muntah? Hah, kenapa jadi muntah-muntah gini? Aduh, kok tiba-tiba mules? Aduh. Lega. Ih, kok mules lagi? Aku kenapa ya? Kok tiba-tiba mulus dan muntah gini? Aduh, kok mulus lagi sih? Jangan lagi dong, capek banget semalaman bolak-balik kamar mandi. Hah? Kakak kenapa? Tolong panggilin mama ya. Iya kak, tunggu ya. Mama, mama, Kak Ocha sakit. Hah, sakit apa? Itu ma, muntah-muntah di kamar mandi. Hah, muntah? Iya ma, buruan. Iya bentar, ini nanggung. Ocha temenin dulu, mama siapin air hangat buat kakak. Oke ma. Ocha kenapa? Semalaman Ocha muntah sama diare ma. Ocha bolak-balik kamar mandi. Kepalanya pusing gak? Enggak ma, cuman mules sama mual. Gak usah sekolah dulu ya, istirahat dulu, mungkin Ocha kecapean. Iya kakak kecapean itu, abisnya kakak sibuk banget dari kemarin-kemarin.
Iya mah, Oce juga lemes banget mau sekolah. Ya udah, bentar, Mama bawain sarapan ke sini ya, terus minum obat. Iya ma. Kenapa semalam Ocha nggak bangunin Mama? Nggak apa-apa, Ma. Ocha nggak mau ganggu tidur Mama. Mana boleh gitu. Ocha itu anak Mama, tanggung jawab Mama. Kan Mama bisa bawain obat buat Ocha. Iya, maaf, Ma. Kalau sampai siang masih diare atau muntah, kita ke dokter ya, takut dehidrasi. Nggak mau, Ma. Paling nanti juga sembuh habis minum obat dari Mama. Ya, kalau sembuh, alhamdulillah. Tapi kalau belum sembuh, Ocha tetap harus ke dokter. Halo, Aldo. Halo Ocha, kamu sakit apa? Hah? Kok kamu tahu aku sakit? Oci ngechat aku bilang kalau kamu sakit, tapi aku baru baca sekarang. Ya ampun anak itu, aku nggak apa-apa kok, cuman muntah sama diare. Muntah sama diare kok cuma? Bahaya itu, harus diobati. Iya, nanti siang kalau belum sembuh mau diajak ke dokter sama Mama. Aku anterin ya kalau siang, sekarang aku kuliah dulu, ini sudah di kampus. Ya nggak apa-apa kalau nggak ngerepotin. Ya udah kalau gitu sekarang kamu istirahat dulu. Oke, makasih ya. Kenapa Aldo? Katanya kalau jadi ke dokter dia mau anterin. Oh iya, nggak apa-apa. Ocha kan nggak mungkin nyetir sendiri. Iya ma. Ya udah cepet habisin makanannya biar bisa istirahat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Aldo? Eh, Oci udah pulang sekolah? Sudah dong, Bang. Kan Oci emang pulang biasa jam segini. Oh, Kak Oci udah siap? Udah, Bang. Tunggu bentar ya. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya, Aldo udah mau anterin ke rumah sakit jadi ngerepotin Aldo. Sama-sama, Tante. Nggak repot kok. Kita jalan sekarang. Iya, ayo. Oh, ini asam lambungnya naik jadi mah. Pasti sering telat makan ya? Iya dok, beberapa hari lalu saya sering telat makan, malah nggak makan malam juga. Nah, itu penyebabnya, makanya asam lambungnya naik jadi diare dan muntah-muntah. Tapi nggak apa-apa kan dok? Nggak harus diopnen kan dok? Nggak apa-apa, nanti saya suntik dan kasih obat saja. Sama pengobatan harus sering makan ya, pokoknya perutnya nggak boleh kosong. Baik dok, syukurlah kalau begitu. Saya suntik pasien dulu, silakan tunggu di luar ya. Baik dok, terima kasih. Tante, kita makan di sini dulu ya. Di sini susinya enak. Yeay, asik. Aduh, nah Aldo kok malah repot-repot. Iya nih, kok malah diajak makan. Gak apa-apa, biar Ocha semangat makan. Makasih ya, Aldo. Sama-sama, Tan. Ayo masuk. Ocha, dengar kata dokter ya, jangan sampai telat makan lagi. Iya, Ma, Ocha janji, Ocha juga nggak mau sakit gini lagi, rasanya nggak enak banget. Lagian apa sih susahnya makan, Kak? Bukannya nahan lapar tuh nggak enak. Nah, betul itu. Iya kan, Ma? Bukan nahan lapar, tapi nggak sempat makan. Itu kan bisanya Ocha aja ngatur waktu, pasti sempat kok. Iya, Ca, bener kata mama kamu. Sesibuk-sibuknya kamu harus tetap makan. Iya, janji deh nggak lagi. Tenang aja, Bang. Nanti Ocha yang ngawasin Kak Ocha. Kalau Kak Ocha belum makan, Ocha laporan ke mama papa sama Bang Aldo.